Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilailah dirimu sendiri sebelum menilai orang lain. Oye oye. Ser. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini panas-panas aku ono ning terminal Priok nih lur. Pelipir ya, pelipir ning terminal Priok. Untuk mengecek kondisi situasi terkini ya, terminal Tanjung Priok ada angkatan apa aja ya. Ternyata ada dari PO Arianto, Cipto GM, dan Madu Gizmo yang sudah terparkir ya di area parkir terminal Priok. Yang di depan saya ini armada PO Haryanto nih. Ini momen pertama kali aku bertemu dengan armada ini. Ini biasanya ngisi Cilengsi ya, Cilengsi mana nih ya? Cilengsi Solo apa Cilengsi mana nih? Pokoknya ini armada rollingan ya, rollingan terbaik di hari ini. Dari kilur penumpangnya lho. Penumpangnya bulat doas, kotos-kotos yakin lho penumpangnya. Penumpangnya luber, ambrol. Rollingan terbaik pokoknya, armada terbaru, langsung penumpangnya meledos. Pokoknya tetap semangat, ojo kendor, ojo mundur pokoknya lur. Walaupun panas, walaupun terik matahari sangat cetar membahana, tapi tidak menyurutkan bagi para penumpang atau para pemudik yang akan melakukan perjalanan jarak jauh mudik di kampung halamannya masing-masing ya. Yang kali ini armada PO Haryanto akan melayu atau akan ngelin atau rolling ya, rolling pertama kali dia masuk Tanjung Priok armada HM 067 yang akan nanti diberangkatkan sekitar pukul jam 11 siang ke Pulau Madura nih teman-teman. Pokoknya rollingan armada ke Pulau Madura ini bagus-bagus ya, cantik-cantik pokoknya. Dan ini lur penumpangnya nembe podo teko maneh yo, luar biasa yakin jiwa mantap penumpangnya. Penumpangnya yang lagi pada menyusun barang bawaan ini, semoga ae bagasi ini muat ya. Biasa lur, orang Madura itu kalau pulang kampung bawaannya banyak banget ya, tapi ora popo. Yang penting iso ngukawe tentengan rumah, iso ngukawe oleh-oleh di rumah. Yang di rumah ben seneng dioleh-oleh sekolah Jakarta. Armadanya ini warnanya kayak permen karet tuh ya. Ada manis-manisnya yakin armadanya, keren banget. Dengan corak wheel dop aja kayak manisan ya. Dan penumpangnya pun orang pedot-pedot yakin lur, jiwa mantap pokoknya. Dan ini aku telusuri ya, aku telusuri bagian belakang biasa lur. Kalau nyuting PO Haryanto itu belum aktif ya, kalau belum nyuting bokong ya, bokong PO Haryanto maksudnya, bokong armada nih, bokong bisnya. Gak kalor ngowo yo karpet ya, karpet semalam gawannya di Jawa balik lor ya, jiwa mantap ya. Pokoknya di sosok-sosok, di umpel-umpel, kayak lebih kafe pokoknya ya. Semangat aja kendor pokoknya buat ku PO Haryanto yang hari ini mendapatkan sewa yang sangat penuh ya, sangat banyak maksudnya, pokoknya full set lah sampai CD-CD ya, jiwa mantap ya gitu. Dan ayo buat warga teman sahabat kabeh sing arep mudik lebih awal, benora su-suan, benora umbel-umbelan, langsung teko yo.
Ini namanya mencuri nih lur. Mencuri apa? Mencuri setar mudik ya. Tapi rapo pola. Dari Padang gue nek mepet-mepet mudik ke belong-belan. Langsung dari hari sekarang aja ya, yang penting selamat sampai tujuan. Dan harga tiket pun belum melonjak ya, masih standar, masih utuh. Ini sekitar berapa ya? Kalau nggak salah itu 300 ribu ya gitu, 320 ribu ya ke Sampang Madura. Lah kayak lo ribu-ibu sampai ndeprok opo kayo. Dan ini apa kayak iso sampai ndeprok ngono ibu-ibu. Armada dengan julukan Atma Dewa, pokoknya jiwa mantap ya. Atma Dewa gue artinya apa aku gak ngerti lur, nek sing ngerti tolong di komen ya. Atma Dewa. Dan ini calon penumpang atau pemudik, waduh ya. Ada si bocil ya, seneng banget muruh bis. Yang lagi menunggu armada nih seorang teko, pokoknya jiwa mantap ya. Dan armada pun akan dimangkat kelur. Armada pun diberangkatkan menuju Sampang Madura. Semoga selamat sampai tujuannya teman-teman. Dan bisa ketemu maning karo inyong. Oye oye ser. Dan yang penumpang-penumpang yang belum kebagian tempat duduk atau belum kebagian armada, ini langsung masuk lagi lur yang ke Pulau Madura ya. Ini biasanya tuh satu keluar satu masuk ya. Lah itu udah kelihatan tuh armada dari PO Haryanto 015. Kalau nggak salah tuh The Samson apa-apa ini ya. Yang bawah itu biasanya kalau nggak salah Pak Sugiono. Armada dari Cipto CM diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Armada satu persatu pun diberangkatkan ya lur, semoga selamat sampai tujuan kabeh yo. Like lur sing arep ning Bandung, Tasik monggo, Budiman juga ada angkatan siang dari terminal Tanjung Priok. Dan video pun aku akhir ya. Pokoknya disimak-simak video yang selanjutnya gitu loh, semoga bermanfaat ya, dan semoga arus mudik di tahun ini lancar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.